Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, member-member semua Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh dunia ini. Tidak kira di mana anda berada, saya mendoakan kesejahteraan, keamanan dan semoga anda diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berjumpa dengan kesudahan yang baik. Okey? Husnul khatimah. Jumpa lagi dengan saya Shima dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah teman-teman, hari ini kakak ingin kamu, kakak jugalah sebenarnya ingin nonton konten mengenai wisata menarik di Indonesia dan lebih tepat lagi di Malang, Indonesia. Ya, di Malang, di kakak tak tahulah lokasi di mana, tapi ada 5 rekomendasi wisata Malang yang terbaru. Ini daripada channel Listia W Channel. Listia W Channel. W tu sebutan dalam bahasa British lah. Dalam bahasa Belanda, W tu kakak tak tahu sebutannya bagaimana. Nanti kalau kakak salah sebut, nanti marah pula orang. Okay, kakak sebut Listia W Channel. Okay, kita bantu channel ini supaya lebih berkembang maju dan menjadi seorang content creator yang berjaya di masa akan datang. Okay, subscribe tau. Okay. Salah satu daripada kontennya ialah 5 rekomendasi wisata Malang terbaru 2022. Wisata Batu Malang terbaru. Batu Malang di mana itu? Sebelum kita react, kita kena tahulah di mana lokasinya. Takkanlah kita nak react membuta tuli sahaja kan? Okey. Batu Malang. Pup. Batu Malang. East Java. Yeah, Batu Malang berada di Jawa Timur, guys. Ya. Yeah? Oh, cantik tempatnya, guys. Okey, kakak onkan satellite-nya. Wah. Dia kota ya, guys. Batu Malang ini kota ya. Okey. Di bawah kakak nampak seperti di bawah kaki gunung juga. Ini ada gunung, dikelilingi gunung, Gunung Arjuna di bawah, di antara Gunung Arjuna dan juga di antara Gunung Kawi. Wah. Jom kita nonton galerinya, kita lihat sedikit gambar-gambar yang telah diambil oleh wisatawan yang datang ke sana. Wow, cantik ini. Jalannya menanjak ya guys. Nampak seperti ini. Ini di mana ini? Seperti di taman tema. Wow, ada gajahnya. Eco Green Park. Wow, ini museum setua. Wow guys, cantik guys. Ah, cantik guys. Wow, ada penyu. Adik, turtle dik. Wow, penyu ke kura-kura ini? Wow, okeylah. Tanpa membuang masa lagi, yuk kita react sekarang. 5 rekomendasi wisata baru di Batu Malang. Okey, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pup. 5 rekomendasi tempat wisata di Malang yang terbaru, hits dan populer. Populer, okey. Jomin. Wow, keren kali. Wow. Malang menjadi salah satu tempat wisata favorit yang menarik untuk dikunjungi. Wisata di Malang memiliki berbagai pilihan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata edukatif, dan masih banyak lagi. Banyak tempat wisata menarik dan terbaru di sekitar Malang yang recommended untuk dijelajahi bersama keluarga ataupun orang-orang tercinta. Berikut ini kami informasikan 5 rekomendasi tempat wisata di Malang dan sekitarnya yang terbaru, hits dan wajib Anda kunjungi. Insyaallah. Namun, sebelum lanjut silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya. Sudah. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Listia W Channel. Nah, Listia. Listia W Channel. OW itu W ya. Oh, baru kakak tahu W. 1. Flora Wisata Santera. Flora Wisata Santera merupakan destinasi wisata kekinian dan instagramable yang terletak di Kota Wisata Bujon, Malang, Jawa Timur. Dengan ketinggian 1200 mdpl, sehingga kamu dapat merasakan hawa sejuknya ditambah dengan view khas pegunungan yang menakjubkan.
pastinya bakal membuatmu betah duduk berlama-lama menikmati alamnya. Tidak hanya warna-warni dari ratusan jenis bunga yang ada, kamu pun akan dimanjakan dengan deretan rumah berdesain unik di sini. Selain itu, ada spot foto yang instagramable dengan background bangunan warna-warni ala luar negeri. Spot bangunannya ada dari Korea, Belanda, hingga Italia. Berkeliling di tempat ini sudah berasa berkeliling di dunia ya. Iya. Kalau kamu tidak ingin repot keliling bisa dengan berjalan naik kaki, maka naik saja kereta wisata yang disediakan oleh pengelola. Sebelum pulang, gitu, ibu-ibu kamu kita bisa membeli tanaman bunga dalam pot untuk kenang-kenangan ataupun oleh-oleh. Macam mana nak bawa balik Malaysia? Flora Wisata Santira berlokasi di Jurang Rejo, Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, di Malang ya. Wow, ini kampungnya istri Pak Cik Zainal Abidin Tahir. Ha, ini kampung Hawaii istrinya. Waterpark. Hawaii Waterpark. Rekomendasi wisata Malang terbaru dan hits lainnya ada Hawaii Waterpark. Di sini bukan sekedar kolam renang biasa, namun kamu bisa menjumpai aneka wahana yang heboh di sini. Kunjungi bersama keluarga atau teman-temanmu, karena beragam fasilitas yang ada bisa dinikmati oleh semua usia. Malang sejuk kan, main air beku nih guys. Wahana paling mencolok dari Hawaii Waterpark adalah seluncurannya yang terdiri dari berbagai jadi jenis. Jadi Superman guys. Pompa adrenalinmu dengan mencoba seluncuran Eco Loop Slide yang mempunyai kemiringan mendekati 90 derajat. Harus dicoba ini. Hula Hula Slide yang penuh putaran seru. Okay, untuk anak-anak, ada Hawaii Water House dan Mavi Island yang bakal membuat hari makin ceria. Hawaii Water Park berlokasi di Jalan Graha Kencana Utara 5, Karanglo, Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tiga, Jatim Park 3. Ini baru 3 guys, kakak dan Jatim Park 3 bisa dibilang destinasi wisata baru di Kota Batu Malang. Walaupun demikian, popularitasnya sudah begitu melambung, bahkan hingga mancanegara loh. Bukan tanpa alasan, tempat hiburan ini mempunyai banyak sekali wahana seru dan menyenangkan yang bisa kamu coba. Seperti Museum Sejarah, Dino Park, Museum Musik Dunia, Infinity Quad, Pantai Plaza, The Legend Star Park, dan Taman Hiburan. Ini baru di Malang guys. Jatim Park 3 berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno nomor 144 satu hari Beijing, pusing gak habis Kecamatan nih. Jun Raja, Kota Batu, Jawa butuh Timur. Butuh satu hari ini. Di sini saja sampai malam. Oh, caliak tuh ha? Sampai malam. Keluar masih minang kakak. Wow, Malang sekeren ini. 4. Museum Angkut. Museum Angkut. Ya, Museum Angkut menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Malang. Tepatnya di Kota Batu. Seperti namanya, tempat ini memamerkan berbagai jenis alat transport. Kejap ya guys, kakak berhenti sebentar ya. Oke. Anak kakak ingin minum air guys. Oke, kita sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Transportasi dari berbagai negara di dunia. Di dunia. Hanya itu, koleksinya juga melengkap. Mulai dari berbagai moda transportasi klasik hingga modern. Cukup kita di sana semua. Oh iya, jika kesini, jangan lupa ya siapkan kamera kamu. Karena di Museum Angkut, kamu bisa berfoto-foto instagramable sepuasnya. Iyalah, banyak dan koleksi kereta kabarnya, klasik ya di sana. Museum ini juga mempunyai kendaraan yang digunakan oleh Bung Karno saat masa perjuangan dulu loh. Iya. Menarik bukan? Menarik. Museum Angkut berlokasi di Jalan Terusan Sultan Agung nomor 2, Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Seru guys, sumpah seru. Okay, ini nombor 4 ya. Kenapa dia bawa senjata itu? Kemana dia? 5. Okay, 5. Batu Naik Spektakuler atau BNS. BNS.
Jika kamu memiliki waktu luang di malam hari, sebelum memutuskan untuk pulang dan beristirahat, tidak ada salahnya kan menyempatkan diri mengunjungi Batu Neck Spectacular. Tempat ini menawarkan banyak sekali wahana bermain dengan pemandangan malam Kota Batu yang begitu menawan. Ada galeri hantu, trampolin, taman lampion, dan sepeda udara. Sepeda udara. Tidak hanya itu saja, kamu juga berkesempatan untuk menguji adrenalin melalui wahana Moss Coaster, Drag Race, dan masih banyak lagi. Aduh, bestnya. Jangan khawatir, destinasi wisata ini buka mulai pukul 3 sore hingga tengah malam. Oh, 3 sore tentunya, sampai tengah malam, oke. Batu Neck Spectacular jadi tempat terbaik yang bisa kamu kunjungi untuk menghabiskan waktu malam hari di Malang. Sebelum tidur, buang tenaga di sini. Batu Neck Spectacular tidur boleh jadi nyenyak. Di Jalan Hayam Buruk, nomor 1, Hayam Batu Buruk. Malang. Memanglah tempat untuk keluarga ini, guys. Tempat untuk wisata keluarga, kan? Nah, itu dia 5 rekomendasi tempat wisata di Malang yang terbaru, hits, dan populer. Oh ya, jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari Listiawi Channel. Agar kami semakin bersemangat membuat konten rekomendasi wisata berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan wisata selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat semua yang merekomendasi tempat ini, Malang ini, kan? Jadi kiranya di sini Malang itu bukan sekadar tanah tinggi, ada tanam apple, bisa petik apple semua rupanya. Wisata yang lain, wow, sumpah keren, guys. Seperti ini, guys. Ini memang cocok sekali untuk bawa anak-anak ya di sini. Kalau kakak bawa anak kakak ni enggak mau pulang dia ini. Muter terus. Jadi kalau kakak habiskan dalam masa 3-4 hari di Malang aja enggak cukup kan? Enggak cukup kan? Wow, di Malang ini sumpah keren, guys. Keren. Okeylah. Kakak akan mark tempat ini sebagai insyaAllah ada rezeki, kan? Kita bercita-cita, kita daydreaming saja, kan? Masuk semua dalam list, kan? Dapat ke tidak itu Allahu'alam. Kita tak bisa untuk untuk berjanji. Tapi jika Allah beri izin, insyaAllah mesti dapat pergi ke tempat ini. Wisata-wisata menarik di Kota Malang. Batu Malang, Jawa Timur, Indonesia. Okey? Terima kasih, guys, kerana memberi ide kepada kakak. Okey, itu sahaja reaksi daripada channel Listia W Channel. W ya, W itu W ya. Okey, noted. Jumpa lagi dengan kakak Shima dalam Nohas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, guys. Bye, guys. Bye. Waduh, saya comel sekali. Comel banget. Comel banget. Imut.